ngambil angle yang bagus kayak apa. She ya. She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I Fotografer nggak harus bermain di, kalau ini kan apa, lebih ke urban, artinya lebih ke kampung kotanya. Ya, ya harusnya street photographer, graver itu ya harus lengkap. Jadi dia motret urbannya juga, tapi sub urbannya yang seperti ini, kampung dan sebagainya juga harus juga gitu. Karena kota bisa jadi kota karena ada kampung. Jadi paling enggak dia juga harus ngerekam apa suburbannya. Kalau saya mungkin lebih ke dokumentasi, lebih ke dokumenter. Artinya di suburbannya ada apa sih gitu. Terus dari sisi sosialnya apa yang bisa kita ceritakan. Terus dari sisi ekonominya kayak gimana gitu. Jadi artinya si street photographer bukan sekedar memotret, tapi dia juga mengamati, dia juga jadi nanti begitu muncul foto-fotonya paling enggak ada cerita, ada pesan yang ingin disampaikan. Yang jelas sih lensa gitu, lensa ya. Ya fotografi sekarang kan lebih mudah gitu, artinya kita bisa setting dia nggak harus pakai manual gitu. Yang penting lensanya ya jelas agak lebar. Kalau saya sendiri pakai 17 mili, paling nggak 35 mili kalau di full frame. Ya itu paling nggak wide-nya dapat, terus paling nggak kita juga mau pengen motret portrait juga masih enak gitu. Jadi nggak lebih aman lah gitu. Tapi saran saya sih mungkin kalau bisa di bawah 35 mili, artinya 28 mili, 24, silahkan. Nyamannya sebenarnya balik lagi ke kita gitu. Nyamannya di lensa yang seperti apa gitu. Ada orang yang begitu di tempat yang sempit kayak gini, tapi dia pakai 50 mili, dia merasa nyaman, ya silahkan gitu. Tapi kalau saya lebih 30 mili karena motret portrait saya dapat, motret suasananya dapat. Paling nggak bukan pesan khusus gitu loh. Pesan khusus kayaknya kalau motret dengan pesan khusus itu agak sulit. Artinya pesan ini loh tempat yang saya datangi, saya ingin ceritakan kepada orang lain gitu. Ya sebenarnya ya apa ya, coba cari hal-hal yang unik yang tidak ada di, kayak saya di Jakarta, mungkin di Bogor sini, di ini di Pulau Gelis contohnya, ini di depan saya ini kan ada kelenteng yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan di sini masyarakatnya memang apa, kalau dari sisi kita bicara sisi agama religi, di sini justru mungkin lebih banyak muslimnya, tapi kenapa kok kelentengnya ada di sini? Jadi artinya hal-hal yang unik, yang apa sih yang bisa kita angkat dari suatu tempat, terus itu yang kita ceritain ke orang gitu. Mungkin potretin ininya, suasananya, begitu saat ada acara keagamaan di sini, coba untuk memotret, akhirnya membuat rangkaian cerita. Fill my grave with roses, pretty words, and all my songs. I don't think about it often. I don't wanna be forgotten. Begitu udah puas, begitu orang bisa mengenal apa yang dia potret gitu loh. Artinya begitu dia memotret, dia bisa menceritakan apa yang sebenarnya dia potret. Jadi motret nggak asal-asalan gitu loh. Dan orang ngerti, begitu ngeliat foto kita, orang akan ngerti. Oh, si A ingin nyampein ini, dia ingin cerita tentang ini. Jadi itu udah puas banget kalau ada orang.